kan seperti zaman dahulu sebelum COVID. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu kita setelah asar, kita tidak boleh sholat sunnah apapun ba'da asar, kecuali ada asbab al-mutaqaddim, asbab yang mendahului. Jadi nggak boleh sholat hajat, nggak boleh sholat taubat, nggak boleh sholat apalagi. Hanya satu yang boleh, yang ada COVID, tahiyatul masjid. Sama dengan nanti ketika kita ke Bir Ali, karena sudah asar, maka kita hanya sholat tahiyatul masjid saja. Gunakan waktu yang ada untuk banyak berdoa, terutama doa yang sangat dibutuhkan, doa mohon ampun. Jadi,